kau berpikir bahwa duniamu adalah hasil dari karyanya? Iya, dia yang bisa menjadi teman, bahkan juga menjadi musuh bagimu. Dia mampu membuatmu terlena, membunuh angan dan harapanmu. Namun, dia juga dapat memberimu kesempatan untuk mencapai apa yang sudah kau sia-siakan. Dialah sang waktu, sejuta rasa yang kau miliki dalam lembaran hidupmu adalah ciptaannya. Tentang rasa dan emosi, air mata, tawa, amarah, semuanya tak luput dari detik yang dimilikinya. Terkadang kita tak sadar bahwa rindu adalah salah satu permainan waktu. Karena rindu hanyalah sebatas jarak yang melawan waktu, membuat kita berpikir panjang tanpa adanya kepastian, yang membuat kita bergerak demi keadaan yang sulit tertebak.